kabar? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Kita bertemu kembali di Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama Bandung, khususnya untuk teman-teman di kelas Pratama dan Madya. Sebelum memulai Sekolah Minggu hari ini, mari kita menyanyikan pujian Kumasuki Gerbangnya. Terima kasih untuk hari ini sudah dibangunkan dengan pagi yang cerah. Sekarang kita akan sekolah minggu. Tolong supaya kita bisa duduk dengan tenang dan bisa sekolah minggu. Ya Tuhan, berkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama berdiri dan kita menyanyikan pujian dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan dalam nama
Silakan duduk teman-teman. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Teman-teman bisa dapat memberikan persembahan melalui scan QR code atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar. Sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Yesus Pokok dan Kita Lah Carangnya. Pokok dan kita lah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Lalu ku baca, srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami hidupku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Ada di hatiku, ada di langit.
berbuah, 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 oh, 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 oh. Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama Bandung, khususnya untuk kelas Pratama dan Madya. Nah, anak-anak semua sudah siap untuk belajar firman Tuhan hari ini? Nah, kalau begitu, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita, menyiapkan Alkitab kita, dan juga menyiapkan waktu kita untuk kita belajar dalam kelas Sekolah Minggu. Buat kalian semua juga yang menyaksikan video ini, kalian juga boleh bersiap-siap untuk mengikuti Sekolah Minggu pada hari ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh dipertemukan kembali dalam kelas Sekolah Minggu kami. Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat sungguh-sungguh mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami berterima kasih. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, sebelum kita mulai, Bu Giardi mau tanya, pernah nggak di antara kalian merasa sangat sedih gitu ya? Oleh karena berbagai-bagai hal mungkin. Nah, dalam hal apa saja kalian pernah merasa sedih? Ya, mungkin ada yang pernah merasa sedih hatinya oleh karena mungkin ada anggota keluarganya yang sedang sakit. Misalnya ada opa atau omanya yang sakit, pasti kita semua sedih. Atau juga ada juga misalnya sedang mengalami sesuatu yang gak baik dalam dirinya. Misalnya diri kita sendiri yang sedang sakit. Ya, itu pasti kita juga langsung merasa sedih ya. Atau juga kita pernah diejek oleh orang lain, pasti hati kita juga sedih. Nah, pada hari ini kita mau kedatangan seorang tamu ya, kira-kira siapa? Nah, orang ini akan bercerita kepada kita pada waktu hatinya sedih, pada waktu dia mengalami masalah, apa yang dia lakukan. Kita akan belajar dari tamu kita hari ini. Semuanya siap untuk menerima tamu kita hari ini? Ya, semuanya silakan duduk dengan manis dan mari kita bersama-sama mendengar cerita dari tamu kita. Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kalau saya pagi ini bisa menjumpai anak-anak sekalian. Perkenalkan, saya adalah seorang istri dari bapak yang bernama Elkana. Saya tinggal di Rama. Ya, saya hari ini mau bercerita kisah saya pada waktu itu. Apa yang saya alami, saya pernah mengalami keadaan yang sangat tidak menyenangkan. Keadaan yang sangat sedih. Pada waktu itu saya sudah menikah dengan Pak Elkana bertahun-tahun lamanya. Akan tetapi, saya belum juga mendapatkan seorang anak. Anak-anak bisa bayangkan, di daerah saya waktu itu, kalau ada seorang wanita yang tidak memiliki anak, orang-orang akan beranggapan bahwa saya sedang dikutuk atau saya sedang dihukum oleh Tuhan. Dan itu yang terjadi di daerah saya, sehingga orang-orang seringkali mengejek ataupun mengolok-olok seorang wanita yang tidak memiliki anak, khususnya wanita yang sudah menikah yang tidak juga memiliki anak. Ia akan mendapat ejekan, olok-olok dari orang-orang di sekitarnya. Dan itu yang terjadi kepada saya pada waktu itu. Suami saya, Bapak Elkana, sangat baik. Akan tetapi, sudah menjadi kebiasaan juga di daerah saya bahwa seorang suami bisa memiliki lebih dari satu istri. Dan suami saya, Pak Elkana,
dia juga memiliki istri yang lain selain saya. Dia bernama Penina. Dan ibu Penina ini kebetulan dia sudah memiliki anak. Sehingga apa yang terjadi kepada saya, kalian bisa tahu. Ibu Penina setiap kali mengejek saya, mengolok-olok saya, kalau saya adalah orang yang dihukum Tuhan, orang yang tidak beruntung karena tidak juga memiliki anak. Hati saya sangat sedih. Setiap kali kami pergi ke silo untuk beribadah, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, Ibu Penina selalu mengejek saya. Dia selalu menghina saya. Dan saya sangat sedih. Saya tidak bisa berbuat apa-apa karena memang pada kenyataannya saya belum juga memiliki seorang anak. Sampai suatu kali Ibu Penina kembali mengejek dan menghina saya begitu rupa sehingga saya menjadi sangat sakit hati dan saya pun menangis karena sakit hatinya. Dan dalam keadaan seperti itu saya segera pergi dan berlari ke rumah Tuhan di Silo. Saya pergi ke rumah Tuhan dan di sana saya mengadukan semua perkara saya kepada Tuhan. Karena saya percaya bahwa Tuhan itu mempedulikan saya. Tuhan yang berkuasa atas hidup saya dan hanya Tuhan yang sanggup menolong saya. Karena itu saya berdoa di rumah Tuhan di Silo itu dengan sungguh-sungguh saya memohon kepada Tuhan sambil menangis. Bahkan saya sampai gak bisa makan. Saya gak mau makan berhari-hari karena saking sedihnya. Dan saya berdoa di rumah Tuhan itu, saya berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, tolonglah hambamu ini Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan hambamu ya Tuhan. Hambamu merindukan seorang anak ya Tuhan. Jikalau engkau memberikan seorang anak kepada hambamu ini ya Tuhan, hamba akan menyerahkan anak itu ke rumah Tuhan dan biarlah dia hidup selamanya untuk melayani Tuhan. Itulah doaku sambil aku menangis berseru kepada Tuhan, Tuhan dengarlah doaku supaya segera berhenti hinaan, ejekan, olok-olok dari orang-orang di sekitar saya dan termasuk dari Ibu Penina yang merupakan istri kedua dari suami saya. Dalam doa saya itu, rupanya Bapak Imam Eli yang sedang bertugas di rumah Tuhan, dia memperhatikan saya. Dan dia mengira bahwa saya sedang mabuk karena saya berdoanya sungguh-sungguh sambil menangis seperti orang mabuk. Saya berkata-kata kepada Tuhan dan saya menangis dengan keras karena saya sungguh bergumul kepada Tuhan. Lalu Bapak Imam Eli itu menghampiri saya dan dia berkata kepada saya, dia menghiburkan saya. Dia berkata, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Nah, walaupun di awal Bapak Imam Eli itu mengira saya seperti orang mabuk, akan tetapi kata-kata Bapak Imam Eli ini sungguh menguatkan saya, sungguh menghiburkan saya yang sedang bersedih. Dan dalam doa saya itu, dia berkata bahwa Tuhan akan mengabulkan doa saya. Itu yang saya pegang. Akhirnya saya pulang dengan sukacita, hati saya menjadi lega. Dan ketahuilah apa yang terjadi kemudian. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Bapak Imam Eli. Dan sungguh Tuhan mendengar doa saya. Karena tidak lama kemudian saya pun mengandung. Dan akhirnya saya melahirkan seorang anak laki-laki. Dan anak itu saya beri nama Samuel. Ya, sekali lagi anak itu saya beri nama Samuel. Ya, karena sungguh Tuhan mendengar doa saya.
Pada akhirnya setelah dia berumur 3 tahun, saya pun memenuhi janji saya kepada Tuhan. Saya membawa anak saya Samuel dan saya serahkan kepada Bapak Imam Eli dan saya berpesan supaya Bapak Imam Eli mau menerima anak ini dan membimbing dia, mendidik dia supaya anak saya bisa menjadi pelayan Tuhan seumur hidupnya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari cerita saya hari ini, yuk kita sama-sama, kalau kamu punya pergumulan, kalau kamu punya kebutuhan di dalam hidupmu, mungkin kamu sedang bersedih, kamu punya kebutuhan-kebutuhan, nah, datanglah kepada Tuhan, berdoalah dan memintalah kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup mendengar dan menjawab setiap doa kita. Dalam doamu itu, kalau kamu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka kamu sungguh-sungguh mempersembahkan hidupmu hanya kepada Tuhan dan kamu meminta hanya kepada Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Kuasa yang sanggup memberikan segala sesuatunya kepadamu. Jangan ragukan Allah kita, mari kita mohonkan segala kebutuhan kita kepada Allah dan percayalah bahwa Dia akan menjawab setiap doa-doamu. Dengan demikian, kita menyembah Allah yang Maha Tinggi dan kita terus meninggikan Dia sebagai Allah kita dalam hidup kita. Demikian cerita saya, terima kasih untuk kesempatannya saya boleh ada di sini dan saya berbagi dengan anak-anak sekalian. Teruslah percaya kepada Tuhan, bawalah semua permohonanmu kepada Dia dan percayalah bahwa Allah akan menjawab setiap doa-doamu. Tuhan Yesus memberkati. Wah, terima kasih sekali untuk tamu istimewa kita hari ini. Kira-kira ada yang tahu nggak siapa nama orang itu? Tadi sepertinya si ibunya lupa memperkenalkan diri. Dia hanya menyebutkan bahwa dia seorang istri dari bapak yang bernama Elkana. Nah, ada yang ingat nggak siapa wanita ini namanya? Ya, wanita itu adalah Ibu Hana. Dia adalah istri dari Bapak Elkana yang bergumul oleh karena sudah menikah bertahun-tahun tetapi tidak punya anak. Dan pada akhirnya dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doanya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita terus mempercayai Tuhan dalam seluruh kehidupan kita dan mari kita terus meninggikan Dia atas segala perbuatannya yang ajaib. Kalau kita ingat dalam kisah selanjutnya dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat 1-2, akhirnya Hana atau ibu Hana tadi setelah dia mendapat jawaban dari Tuhan, dia berkata, "Hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku sebab aku bersukacita atas pertolonganmu sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, tidak ada gunung batu seperti Allah kita." Mari kita tetap percaya kepada Allah dan mari kita hafalkan ayat hafalan kita minggu ini. Nanti aktivitasnya yang ada di dalam PowerPoint yang dibagikan boleh kalian kerjakan. Ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 100 ayat 1-2 yang berkata, "Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai." Mari kita terus menyembah, beribadah hanya kepada Allah kita. Minggu ini tantangannya adalah, buat kalian semua murid-murid kelas Pratama dan Madya, ikutilah ibadah di gereja, baik saat kamu ibadah di rumah, maupun yang mungkin kamu ada kesempatan beribadah onsite di gereja, tetapi jangan lupa mendaftar terlebih dahulu. Nah, pada waktu kamu beribadah, kamu boleh mengambil foto saat kamu beribadah bersama keluarga dan kamu boleh kirimkan di dalam grup WhatsApp orang tua. Nah, itulah tantangan kita. Dan jangan lupa hafalkan ayat hafalan kita dari Mazmur 100 ayat 1-2. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk sekolah minggu kami hari ini. Tolonglah kami untuk kami senantiasa percaya hanya kepada Tuhan saja. Teladan yang diberikan oleh Ibu Hana menolong kami
kiranya memampukan kami untuk kami membawa setiap pergumulan kami hanya kepada Tuhan saja. Karena kami percaya hanya Engkaulah yang sanggup mendengar dan menjawab setiap doa kami. Engkaulah pusat kehidupan kami dan Engkaulah sumber hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sampai bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sekian sekolah minggu kita hari ini teman-teman. Jangan lupa untuk mengirimkan ayat hafalan ke guru kelas atau ke grup WhatsApp. Oke teman-teman, sampai jumpa di sekolah minggu depan. Dadah! Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. 2 Timotius 4 ayat 5. 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. 2 Timotius 4 ayat 5. 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. 2 Timotius 4 ayat 5. Pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. 2 Timotius 4 ayat 5. 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. 2 Timotius 4 ayat 5. 2 Timotius